Satreskrim Polres Bulungan berhasil mengungkap aksi percobaan pencabulan yang biasa dilakukan di jalan sepi. Pelakunya adalah AL, berusia 38 tahun, warga yang berdomisili di Jalan Jambu, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan. Kapolres Bulungan AKBP Teguh Triwantor melalui Kanit Pidum Polres Bulungan Ibda Ahmad Abiyardi menjelaskan. Berdasarkan hasil interogasi dari pelaku yang bekerja sebagai petani tersebut, aksi percobaan pencabulan itu dilakukan sebanyak 7 kali dengan orang yang berbeda, dengan motif ingin memuaskan hawa nafsunya. Ia beraksi dengan cara mengejar perempuan yang mengendarai sepeda motor di jalan yang sepi. Dalam proses penangkapan pelaku, berbekal informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan percobaan pencabulan yang sudah sering terjadi, akhirnya dengan menggunakan informan guna memancing pelaku saat itu, bahwa benar pelaku yang dipancing langsung mengejar informan. Pelaku pun sempat berupaya melarikan diri, namun motor yang digunakan jatuh. Pasca kendaraan terjatuh, pelaku terus berupaya melarikan diri dan menghindari tim resmob. Tetapi, aksinya itu mampu digagalkan dan diamankan oleh resmob. Sementara Polres berupaya mengembangkan lebih jauh apakah ada pelaku lain yang terlibat dalam aksi tersebut. Rahmat Ramadoni melaporkan.